Buka masjid, mar dapat lihat nih dia, aduh. Kenapa pohon lemon di sana semua tenggelam? Mimai, subasar sekali ini air. Pembotak per rumah sana. Halo Al, jumpa lagi dengan saya panel operasional. Kali ini saya akan membagi video vlog perjalanan saya menuju kantor saya. Kali ini di musim penghujan dapat kita lihat bersama bahwa setiap selokan-selokan air banyak dialiri oleh air dikarenakan hujan. Jadi mari kita antisipasi sedini mungkin untuk membuang sampah pada tempatnya agar air-air di selokan tidak akan berkumpul bercampur baur dengan sampah. Ini jalan setiap hari yang saya lalui untuk menghindari kemacetan, untuk memburu apel pagi, dan untuk tidak terlambat pergi ke kantor. Dapat kita lihat bersama banyak anak-anak yang lagi mandi bersama teman-temannya. Mari kita orang tua memberikan pengawasan kepada anak-anak kita agar tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Inilah jalan menuju kantorku. Jalan ini sangat jarang dilalui oleh mobil. Apabila dua mobil bersamaan, maka yang satu saling mengalah. Jadi sangatlah sedikit mobil yang lewat di daerah ini. Dan saya dapat berjalan dengan mulus dan dapat mengatur waktu saya untuk pergi ke kantor. So, mari kita mengawasi anak-anak kita yang lagi bermain di selokan-selokan atau di sungai dekat rumah Anda yang airnya dalam dan arusnya deras agar tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Vlog ini adalah himbauan kepada seluruh orang tua yang telah melihat video ini. Terima kasih. Salam.